Siap untuk terjun di Danau Aplel. Mandi di danau. Danau punya sendiri kan, asik toh. Memang bisa sombong mana-mana. Kita juga punya danau ini. Sabar. Sabar tukar lagi. Ini daerah yang punya apa? Yang sangat strategis, okay. Memang orang tua-tua kita memilih posisi kampung setelah berpindah dari kampung-kampung lama yang kecil dulu dua kali, terakhir ambil posisi di Milngov dengan tanah adat yang begitu luas dan berbagai beraneka ekosistem, ya, beraneka ekosistem yang ada di wilayah Ketuanan Milngov Namar. Ada danau dengan dataran berawa, ya. Danau dengan dataran berawa, habitatnya sagu dan pepohonan bahan pangan yang lain. Daerah pantai yang dipenuhi dengan mangrove dan juga pasir yang sangat indah, ngurbluat itu. Ada batu karang, ya, di pantai yang di sisi yang lain. Mangrove dan berpasir lumpur, dan nanti kita akan ke sana. Siap. Kali ini kita ada di danau Aplel. Danau ini ya, ada cerita khasnya dulu lah, nanti kita dengarkan dari orang tua-tua bagaimana terbentuknya danau. Lalu lo lihat di sisi sebelah sana, ya, pepohonan dataran rendah, dataran berawa itu. Sagu beberapa, yeah. Apa ke kelompok, ya, sagu, pisang, kelapa. Dan ini ada, saya lihat satu jenis jambu, ya, nanti saya tunjukkan sebentar jenis jambu yang di sini. Bilang jambu apa, ya? Tomi-tomi. Oh, bukan, tomi-tomi beda, itu yang asam itu kan, lobi-lobi atau tomi-tomi itu bukan. Ini jenis jambu apa, ya? Itu tomi-tomi, tomi-tomi yang merah. Ah, bukanlah. Katanya ada. Bukan tomi-tomi atau lobi-lobi kan, tomi-tomi yang asam itu kan? Iya, asam. Asam. Ini bukan. Ini jambu yang kosong itu. Oh. Kulit tipis, langsung biji di dalam kan? Itu jenis itu. Ada yang putih, ada yang merah. Saya lihat ini yang merah. Oke, sekarang giliran saya mau terjun. Itu adik tadi sudah duluan. Adik yang satu masih main kamera, ya, kameramen, fotografi, memang hobi fotografi. Adik Yono, ini adik Mas ini, adik Mas, adik Yono, dan satu ponakan ini, ponakan, ya? Iya, COVID. Kita beradik saja nih, yang main ke sini. Kalau yang itu Haris, mana gitu? Primus, adik mana? Oh, iya, mukanya mirip Primus lah. Semua kalau di Papua kenal Primus. Primus Fofit. Nah, itu. Ini ponakannya satu. Kalau ini Primus Fofit buat adik ke sepupu ku anak. Ponakannya tuh. Ya, gaya-gayanya mirip-mirip waktu kecil. Village Wonderful Lake. Back sound-nya itu lagu itu, lagunya Jimmy Cliff, Wonderful World. Dunia yang ajaib. Dan ini memang kita di kampung yang ajaib, danau yang ajaib. Dalam nih. Oh. Masih takut. Berenang ke sana boleh. Ke kayu tuh. Kalian bawa jalan, bawa antar ini tua berenang ke dalam. Iya. Berenang itu, ku antar tua ke ini, ke kayu sana tuh. Bisa ke tidak nih? Tua masih bisa berenang ke tidak? Bisa lah.
Oh, sudah berarti ke sana. Rekam. Ya, udah suruh rekam dari tadi nih, ada bicara-bicara ini. Bisa ngapung lah. Masa nanya ngof baru ya? Ya, jangan buat malu-malu. Tua-tua dorang. Senang ya? Seumur umur pak, dari kecil ini sampai rambut putih baru. Kok bisa main piano sendiri itu? Rolling, rolling. Yo man, bro, hemok. Hemok di danau. Mantap. Asik-asik. Wih, segar apa lagi? Kalau mau ini panen dulu. Iya, kalau yang kelongkong itu dia punya biji bukan satu, biji kayak jambu jambu air, pecah-pecahnya di dalam itu. Tapi jambu air kan ada isi. Ini tidak ada daging buah, kulit saja. Buah di bawah dalam tuh goyang. Pecah itu macam macam kelongkong ini. Tahu toh? Makanya saya pikir yang ini juga. Ini kecil, karena jenis pohonnya sama. Danau Ableb. Ableb. Aduh, masih belum bisa salah bilang. Danau Ableb. Bye.